Shalom sahabat bijaksana, saat ini saya akan memberikan sebuah renungan yang disertai ilustrasi. Renungan ini berjudul, Pilih Yang Mana, Alkitab atau Uang? Tapi sebelumnya saya akan memberikan sebuah cerita ilustrasi agar kita bisa lebih mengerti dengan jelas renungan kali ini. Satu ketika, ada seorang yang sangat kaya raya. Ia tidak mempunyai istri, anak, ataupun sanak saudara lainnya. Ia mempunyai beberapa pegawai yang mengurus rumah, binatang peliharaan, dan kebunnya. Saat ulang tahunnya tiba, ia memutuskan untuk mengundang semua pegawai yang ada di rumahnya untuk makan malam bersama. Setelah semuanya selesai makan, orang kaya itu memanggil seluruh pegawai-pegawainya untuk duduk di ruang pertemuan yang khusus disiapkan untuk membagikan hadiah kepada semua pegawainya. Di atas meja ada sebuah Alkitab dan sejumlah uang. Orang kaya itu bertanya kepada masing-masing pegawainya. Satpam adalah orang yang pertama yang ditanyai. Orang kaya itu bertanya kepada satpamnya, "Mana yang lebih kamu sukai sebagai hadiah? Alkitab ini atau uang ini? Jangan sungkan, kamu bisa memilih mana yang kamu mau." Lalu satpam itu menjawab, "Tuan, saya sangat senang dapat menerima Alkitab, tapi karena saya tidak dapat membaca, uang akan lebih berguna buat saya." "Kalau begitu, silahkan diambil uangnya," kata orang kaya itu. Kemudian, orang kaya itu memanggil orang yang kedua, yaitu tukang kebun. Orang kaya itu bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada tukang kebun, "Mana yang lebih kamu sukai sebagai hadiah? Alkitab ini ataukah uang ini?" Lalu tukang kebun menjawab, "Tuan, istri saya saat ini sedang sakit parah. Oleh karena itu, saya lebih membutuhkan uang. Jika istri saya tidak dalam keadaan sakit seperti sekarang ini, tentu saya akan memilih Alkitab." "Kalau begitu, silahkan diambil uangnya," kata orang kaya itu. Dan orang ketiga yang dipanggil oleh orang kaya itu untuk ditanyai adalah juru masak. "Manakah yang lebih kamu sukai sebagai hadiah? Alkitab ini atau uang ini?" Juru masak menjawabnya, "Tuan, saya suka menceritakan kebenaran. Itu salah satu hal yang saya sukai. Tapi karena kesibukan saya, bahkan tidak bisa membaca majalah apalagi Alkitab. Karena itu saya memilih uang saja." Lalu kata orang kaya itu, "Kalau begitu, silakan diambil uangnya." Semua pegawai orang kaya itu yang sudah dipanggilnya untuk ditanyainya lebih memilih uang daripada Alkitab. Tapi masih ada satu pegawainya yang terakhir yang akan dipanggilnya, yaitu seorang anak yang bertugas menjaga binatang di rumah itu. Karena orang kaya itu tahu bahwa keluarga anak itu sangat miskin, dia mendekati anak itu dan berkata, "Tentu kamu lebih membutuhkan uang ini daripada Alkitab. Jadi, kamu bisa membeli makanan enak untuk di rumah, membeli sepatu baru, dan membeli kebutuhan lainnya." Tapi anak itu mengejutkan semua orang dengan jawaban yang ia berikan. "Tentu saja menyenangkan bisa membeli kalkun dan makanan enak lainnya untuk dimakan bersama orang tua dan saudara kandung. Saya juga butuh sepatu baru karena sepatu saya sudah rusak. Namun demikian, saya lebih memilih Alkitab karena saya ingin memiliki Alkitab sendiri.
Ibu saya mengajarkan bahwa firman Tuhan jauh lebih berharga daripada emas dan lebih manis dari madu. Kemudian orang kaya itu mengangguk-anggukkan kepalanya dan memberikan Alkitab kepada anak penjaga binatang tersebut. Setelah menerima Alkitab, anak itu segera membuka Alkitab dan menemukan ada dua amplop di dalamnya. Amplop yang pertama berisi uang yang jumlahnya 10 kali lipat jumlahnya daripada uang yang ada di atas meja. Amplop kedua berisi surat wasiat yang menyatakan bahwa siapa yang memilih Alkitab ini akan menjadi pewaris dari semua harta kekayaan yang dimiliki orang kaya itu. Anak itu dan seluruh pegawainya yang ada di situ sangat terkejut. Kemudian orang kaya itu membuka Alkitab dan membaca keras-keras sebuah ayat Alkitab sehingga semua pegawainya bisa mendengarnya. Dalam Mazmur 19 ayat 7-10 berkata bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Nah, sahabat bijaksana, pada saat ini, mana yang akan kau pilih? Uang yang hanya dapat kamu nikmati sesaat, bahkan yang bisa membawamu kepada kehancuran, ataukah Alkitab yang berisi firman Tuhan yang akan menumbuhkan imanmu dan memimpin kepada keselamatan yang kekal? Memang, setiap kita punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Tetapi itu bukanlah prioritas utama yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Seperti seorang anak yang bertugas menjaga binatang di rumah orang kaya tersebut, ia lebih memilih Alkitab yang berisi firman Tuhan. Dan ia percaya dengan firman Tuhan yang ia imani ini, bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhannya. Dalam Matius 6 ayat 19-20 berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Meskipun ada harta duniawi, harta yang sesungguhnya adalah harta yang di sorga. Harta sejati inilah yang diinginkan oleh Yesus Kristus untuk kita kumpulkan. Sekian ilustrasi yang kita renungkan bersama-sama saat ini. Semoga dapat menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.